Halo semuanya, gue Jonathan dan pada video kali ini gue akan sharing ke teman-teman semua cara bikin efek video klip latih versi tim tuan. Ya, teman-teman yang udah nonton re-edit reaksi editor Indonesia versi tim tuan pasti udah tahu ya video buatan mereka latihnya pada sesi jikalau itu. Oke, pada video kali ini gue akan coba untuk buat video klip itu, efeknya yang dimana ada sebenarnya itu efek horror deh, efek horror dimana ada tangan biasa tiba-tiba muncul tangan hitam horror gitu. Nah, gue akan sharing ke teman semua. Teman-teman udah nonton lah ya di awal contohnya kayak gitu. Oke, kita akan langsung aja, kita akan buat komposisi baru. Gue akan bikin frame rate 25 untuk biar sama ya sama footage yang gue punya, karena gue rekamnya di 25 fps, durasinya samain. Oke, lalu kita akan di sini teman-teman perlu mempersiapkan 3 footage. Yang pertama adalah footage kosong atau clean footage ya, itulah ya, dimana nggak ada objeknya, kosong gitu ya, cuma ada backgroundnya kosong. Lalu yang kedua itu tangan biasa, tangan original, tangan yang biasa aja gitu. Lalu yang ketiga ada tangan hitamnya yang muncul dari si tangan biasanya itu, lalu berputar yang kayak di re-edit itu ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan import footage clean plate-nya dulu, yang kosong ya itu, clean dulu. Oke, di sini gue akan import, di sini ada punya gue, sini gue akan seleksi bagian clean plate-nya. Oke, di sini, dan di sini kayaknya cahayanya berubah-berubah ya, cahayanya berubah-berubah tuh, dari terang tiba-tiba jadi gelap, dan gue akan samain aja, jadi biar stabil cahaya ini, gue freeze frame aja ya. Freeze frame, kita ketain freeze frame. Lalu kita panjangin di sini. Lalu gue akan import footage tangan biasanya. Ini gue punya footage-nya. Kita akan seleksi bagian di mana ada footage-nya. Oke, di situ. Nah, kayak gini ya footage-nya. Oke, ending-nya kita gua taruh di bagian ini aja. Oke. Kita seleksi bagian itu aja. Lalu, apa yang kita akan lakukan? Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ini ya. Apa? Sebenarnya ada tangan di sini. Ini kan jari doang yang muncul. Nah, kita akan menghilangkan bagian ini nih dengan cara roto brush ya. Seperti gue bilang di awal, teman-teman bisa melakukan cara lain yang penting sama lah hasilnya. Di sini gue akan pakai roto brush, teman-teman bisa pakai yang lain kayak masking kayak, terus di keyframe per frame satu-satu, terserah teman-teman. Di sini gue akan pakai roto brush. Di sini gue akan select 2 kali bagian sini. Lalu kita akan select ini roto brush. Lalu gue akan select bagian tangannya aja. Tangan bagian ini aja. Lalalala. Nah, kenapa gue pakai roto brush? Karena di sini background-nya flat. Enggak banyak objek, enggak banyak benda. Ini cuman flat tembok putih doang. Jadi rotonya akan lebih mudah, lebih enak lah. Dia akan track rotonya lebih akurasinya lebih bagus. Oke, teman-teman bisa atur brushnya sesuai dengan teman-teman punya. Oke, di sini roto gue udah selesai ya. Bisa dilihat di sini roto gue udah selesai. Hah? Dan mari kita lihat hasilnya. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman pas udah selesai, udah seleksi semuanya nih,
tiba-tiba hasilnya kayak, nah kayak gini tiba-tiba. Gak apa-apa, tenang aja. Itu karena teman-teman mungkin di third ya, previewnya di third. Pastikan half atau full biar, nah kayak gitu. Teman-teman cek dulu apakah tangannya bergerigi atau enggak. Oke. Dan teman-teman main di sini Roto Brush Mate ini, teman-teman mainin aja biar pas lah, biar rapi rotonya. Teman-teman mainin aja, terserah teman-teman bisa ikutin angka-angka yang gue punya ini. Fader-nya 21, kontrasnya 48,3, shift edge-nya -100, reduce chatter-nya 100. 100%. Teman-teman bisa ikutin. Nah, pastikan teman-teman juga merotonya bagian jarinya, jari hitamnya juga. Nah, pastikan ini juga terseleksi ya. Karena emang gitu videonya. Oke, di sini gue punya satu masalah. Teman-teman bisa lihat di sini bagian kelingkingnya ini. Itu gak rapi banget tuh. Kayak bergelombang itu kan pinggir-pinggirnya tuh. Gua play coba. Nih kelihatan. Gak dilihatnya. Oke, gua waktu bikin pertama kali pas eksperimen efek ini, gua mikir gimana caranya ya. Dan akhirnya gua menemukan cara bodoh ya, cara ribet. Nah, caranya gimana? Caranya di sini gua akan duplikat ini dulu. Kita namain dulu kali ya. Ini gua namain jadi clean plate. Nah, yang ini gua namain roto. Udah gitu. Oke. Gua akan duplikat roto ini. Roto 2, dan gua akan delete rotonya ini, efek rotonya aja. Lalu gua akan freeze frame. Setelah gua freeze frame, gue akan seleksi clinking, bagian clinking ya, pakai pen tool ini. Gue akan seleksi bagian ini aja. Jadi kita akan seleksi bagian clinking aja. Di sini teman-teman bisa federnya naikin. Federnya kira-kira berapa ya? 42 lah ya. 42. Misal teman-teman bisa ini sendiri sini. Nah, lalu gimana? Gua akan track dulu bagian clinkingnya doang. Kita akan track bagian clinkingnya doang. Jadi di sini gua pakai plugin tambahan namanya Mocha Pro. Teman-teman bisa cari di Google Mocha Pro. Teman-teman bisa download sendiri Mocha Pro, dan sini gua akan track pakai Mocha. Oh iya, kita fullin dulu pakai Mocha. Oke, di sini udah ada misalnya teman-teman udah install dan udah ada di AE-nya, tinggal masuk aja ke Mocha Pro. Lalu di sini ada ini ya, grid explain ini, itulah. Lalu kita seleksi bagian linkingnya aja. Linking aja begitu, itu. Oke. Gua seleksi bagian ininya. Lalu teman-teman bisa pencet ini. Nah, gua pakai Mocha Pro Plug ini 2020. Kalau misal teman-teman punya versi sebelumnya, versi yang lebih ya sebelum dari 2020 ini, mungkin posisinya di sini ya, di bawah ya tracknya. Tapi persis kok gambarnya kayak gini. Teman-teman tinggal pencet aja yang ini. Misal teman-teman pengen track forward, pencet ini, call backward ini. Nah, gua akan track backward dulu, ke belakang dulu. Oke, di sini tracknya udah selesai, klik oke aja. Oke. Nah, semua trackingnya udah selesai ya. Blablabla, gitulah. Lalu teman-teman klik sini aja, export tracking data. Pencet di sini, copy to clipboard. Oke. Kita close aja. Oke, jangan lupa save. Lalu kita kan biasa ya bikin track pakai nol. Kalau teman-teman sering tracking, kita pakai nol,
klik kanan di sini, new null object, null itu lah. Lalu kita akan paste aja, paste. Nah, itu dia. Jangan di paste sini. Paste. Pastikan pastenya di awal ini ya, di awal frame ya. Karena kalau di sini takutnya mulai trackingannya dari sini. Nah, jangan. Oke, gue akan namain ini apa ya? Track kelingking. Nah, oke. Sini kita hilangin aja matanya. Nah, yang clicking yang tadi kita muncul lagi. Kita akan sesuai posisinya. Nah, misalnya sini. Oke, kita akan parent. Kita ke clicking. Sini ada parent, kita tarik ke nol ini. Lalu dia akan mengikuti posisi clickingnya. Bentar. Nah, seperti itu. Biar ketutup. Oh, ini terlalu gendut ya clickingnya. Nah, kita atur ulang. Gua skip ketika gua udah atur size-nya. Oke, di sini clickingnya udah pas ya. Terus gitu kayak bengkok ya. Oke, enggak apa. Enggak kelihatan juga kalau nanti. Oke, selanjutnya apa? Kita akan import footage kita yang tangan hitamnya ya. Tangan hitamnya. Soal sini ya, itu ya. Misal sini gua akan import sini. Oke, di sini gua akan rename ini. Jadi apa? Tangan hitam. Tangan hitam, bro. Rasis sekali. Oke, enggak apa. Bukan itu ya. Oke. Kita akan seleksi bagian di mana dia sudah berputar. Gua akan ambil mana tangan gua udah berputar. Nah, karena gue satu orang, jadinya gue pakai tangan kiri. Nanti gue flip ke sini, gitu. Ngerti gimana ya? Itulah ya, karena gue kemarin pakai tangan kanan untuk yang original, tangan kiri untuk yang tangan hitam. Nah, kalau di video Latin Tuan itu, dua-duanya tangan kanan, tangan original tangan kanan, tangan hitamnya tangan kanan. Karena gue cuma satu orang di sini. Dan gue cuma punya tangan kanan gue cuma satu, jadi ya gue pakai tangan kiri dan nanti tinggal di flip gitu. Nah, misalnya di sini mana ya? Nah, sini gue putar sini. Nah, teman-teman pastikan actingnya gini ya, syutingnya kayak gini. Nah, gue seleksi bagian ini. Ada lagi ya? Oh, ada lagi. Oke, bagian si sini. Nah, kita akan tarik ke bagian dimana dia sudah berputar. Misal di sini. Nah, di sini gue akan flip. Klik kanan aja di sini. Lalu transform, lalu flip horizontal. Nah, untuk menyamainya, teman-teman opacity-nya turunin dulu aja. Lalu samain posisinya sama tangannya. Kita rotate di sini. Samain aja posisinya dari sini. Kecilin. Oke. Lalu di sini kita gedein. Di sini ada kelihatan ya ininya. Ada warnanya beda. Lalu kalau udah kayak gini gimana nih? Nah, kalau di masking kayaknya kalau misalnya kita masking ini warnanya beda ya. Warnanya bakal beda jauh, bakal jomplang lah, kelihatan gitu. Nah, gue di sini akan meroto lagi tangannya ini, dan karena tangannya ini hitam ya, lebih hitam, jadi rotonya akan lebih gampang lagi. Yuk, kita roto lagi seperti yang tadi ya. Ah, langsung seleksi. Oke, kita skip bagian sudah diroto. Oke, teman-teman, di sini gue sudah meroto bagian tangannya aja. Lihat, sebenarnya karena backgroundnya kosong ini mempermudah roto, jadi lebih rapi kan. Nah, sebenarnya roto nih kalau dimatiin ini. Ah, tuh kan. Nah,
Kayak di sini terlalu ini ya, terlalu apa namanya? Tangannya gue pengen hitam lagi, lebih hitam lagi. Nah, gue turunin pakai curves. Seperti itu. Gila hitam banget. Nah, itulah ya. Nah, segini kira-kira. Lalu di sini saya lihat di sini ada asap, bro. Ada asap. Kita akan tambahin asap. Asap teman-teman bisa cari di YouTube ya. So, smoke shockwave green screen bisa. Nah, teman-teman bisa cari aja nih, semuanya bisa dipakai, atau gue bisa pakai di ambil footage di productioncrate.com. Teman-teman bisa cari di sini banyak. Nah, di sini ada misal gue pilih dust and smoke. Nah, gue pilih yang shockwave. Nah, di sini banyak nih. Teman-teman matiin aja yang ini biar munculnya yang gratis aja. Nah, di sini teman gue pilih yang ini nih, dua ini. Teman bisa download aja yang ini. Download aja, klik download. Nah. Gue copy aja ya yang dari gue punya, karena ya udah tau lah ya cara untuk asap gimana caranya. Ya cuman import terus, karena ini udah backgroundnya udah kosong ya udah terus. Misal di sini ini kan putih nih awalnya, putih awalnya ya, kita tint aja pakai tint, kita warnanya kita ambil yang bagian ini. Nah gitu. Kalau kita nyalin semuanya seperti itu, bapak-bapak. Apakah perlu di tracking? Terserah. Kalau teman perlu tracking asap tangannya biar asap yang ngikut tangannya, terserah. Kalau di sini gue kayak nggak usah deh, nggak usah di tracking gitu ya. Tapi kayak di sini asapnya lebih advance ya. Bisa lihat tuh, dia awalnya mengelilingi pergelangan tangannya dulu. Munculnya memutar. Kalau di sini gue lihat ya, mutar, fup gitu. Tapi ya kita download aja. Mungkin tim tuan mereka pakai simulation, pakai partikular kali, nggak tahu. Oke, seperti itu. Di sini kayak agak berat ya, agak berat. Oke, selanjutnya apa? Nah, kalau teman-teman udah rapi, udah oke, ya udah selesai. Tapi di sini gue liat kayak masih ada ini nih, ini gak enak banget nih. Ini bagian roto ya. Nah, di sini gue akan duplicate roto, bagian roto ini duplicate lagi. Rotonya gue delete. Nah, gue di sini akan menseleksi aja bagian ini nih, bagian sini nih. Dan misalnya dari sini gue akan roto lagi, tapi gue akan roto bagian ini aja. Nah, bagian ini aja. Oke, di sini roto gue udah selesai ya. Dan gue di sini menurunin brightness dan kontrasnya biar lebih hitam lagi, karena gue pengen hitam banget ya. Nah, kalau nggak hitam banget nanti jadi kayak gini nih. Nah, gue pengen hitam banget. Nah, kayak gitu. Nah, karena ini berputarnya cepat, jadi nanti nggak akan kelihatan. Oke, teman bisa lihat sendiri cara seperti itu. Nah, itu doang caranya. Dan nggak tahu sih, mungkin teman-teman punya cara lain ya, jadi gue nggak tahu. Gini, ini gue cuma membedah sendiri dan berpikir cara gue sendiri, karena ngedit itu ya random, ngedit itu ya cara lu ya cara lu, cara gue ya, semua bisa, semua misalnya efek apa kostum Iron Man itu semuanya bisa, pakai Blender bisa, pakai After Effects bisa, pakai apa software lain, Cinema 4D bisa, semuanya bisa pakai cara sendiri-sendiri, yang penting hasilnya oke. Itu doang sih ya teman-teman. Kalau punya cara sendiri silahkan, ini cuma cara gua. Oke, itu doang sih caranya. Dan terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di tutorial atau video berikutnya. Bye bye.